Baiklah, selamat datang pemirsa, selamat datang di Amra Najib Channel. Kesempatan video kali ini saya berada di Kota Batang Pekalongan untuk mengarah Kota Surabaya. Namun di kesempatan video kali ini juga saya hanya akan mengambil video dari masuk tol Kota Pemalang sampai dengan Kota Batang saja. Karena kalau dibuat video semua akan terlalu panjang dan akan terlalu membosankan. Maka dari itu, kita akan ambil cuplikan-cuplikan saja di mana kita berada di Kota Pekalongan ya teman-teman ya. Dan kita sudah berada di exit tol Kota Pekalongan. Ini tepatnya di Pekalongan Batang ya. Jadi saya masuk dari pintu tol Pemalang Kota keluar di Kota Batang. Ini tepat berada di Pasar Grosir Batik Kota Pekalongan. Nah, buat pemirsa yang sekiranya mau cari batik di Pekalongan, tepatnya ada di sini berdampingan dengan lampu merah yang mengarah ke tol Batang Pekalongan, teman-teman. Dijuluki dengan kota terinspirasi, terinspiratif di dunia, Pekalongan menghadirkan produk batik-batik yang bagus dan cantik-cantik. Kota Pekalongan sendiri merupakan salah satu kota penghasil batik yang sudah mendunia ya teman-teman ya, mulai dari mancanegara, dalam negeri dan luar-luar negeri. Berada di samping kiri kendaraan putih, ternyata kendaraan di samping dengan kernet perempuan nih teman-teman, gak kayak kernet saya, kernetnya laki-laki. Mungkin kalau kernetnya perempuan akan lebih semangat dan lebih tahan ngantuk kali ya. Oke, kita lanjut, kita masih menyusuri Kota Pekalongan Batang sebelum sampai dengan terminal. Untuk pembatas Kota Pekalongan dengan Batang sendiri dibatasi, dipisahkan oleh terminal Pekalongan ya teman-teman ya. Di sini saya masih berada di ruang lingkup kota, yang mana Pekalongan ini memang kendaraan besar juga melewati kota di Pekalongan dan Kota Batang. Kita nggak dibuang melalui jalur alternatif atau jalan buangan seperti kota-kota lainnya ya, Brebes, Pemalang, Pekalongan. Ini kita truk besar melewati kota teman-teman. Samping kanan saya ada gedung yang cukup tinggi dan bagus. Ternyata toko di samping tersebut merupakan salah satu toko batik. Sudah melewati Kota Pekalongan dan masuk ke Kota Batang, karena harinya sudah siang, kita pun berjalan santai di sini dengan mengkondisikan agar ban tetap supaya dalam keadaan nyaman, tidak terlalu overhead atau panas ya teman-teman. Jadi suasananya seperti ini di Kota Pekalongan. Terpantau sudah menemukan jalan tanjakan di sini, saya pun sekiranya sudah hampir mendekati dengan tol Kandeman yang ada di Kota Batang teman-teman. Suasana yang cukup gersang namun asri karena di kanan kiri masih terdapat banyak pepohonan teman-teman. Kita melakukan perjalanan yang cukup cukup panjang dan cukup menyenangkan di sini. Dan hari ini pukul udah sekitar jam 11.30 atau 35, sudah mendekati waktu zuhur. Apalagi di Jawa Tengah itu zuhur masih jam 11.45 ya teman-teman ya. Jadi sambil berjalan kita akan cari tempat masjid yang ada parkiran luas, bisa makan, bisa istirahat, bisa sholat dan beribadah di sana. Oke, ini sepertinya sudah mendekati tol-tol Kandeman ini karena jalannya sudah banyak menanjak di sini ya. Di sini terdapat parkiran, namun kita belum menemukan ada musola dan rumah makan, hanya tempat tambal ban saja. Dan di sini tepat di samping pos polisi Polsek Batang,
Dan di bawah flyover tol Batang ini kita menemukan masjid dan juga ada warung di depan. Di sini kita bisa istirahat, makan, sholat, dan mengkondisikan kendaraan kita dalam keadaan nyaman kembali dari panas mesin dan panas ban. Dan sebelum selanjutnya kita berangkat lagi. Sholat zuhur dulu dan istirahat sejenak di sini.